Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para sahabatku semuanya, para kolektor koin, para youtuber seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya mau menginformasikan tentang harga uang 100 rupiah. Jadi yang uang 100 rupiah kertas yang bergambar perahu pinisi atau perahu layar, yang harganya memang luar biasa. Di sini saya mendapatkan daftar harga uang 100 rupiah bergambar pinisi di harga 100 juta rupiah. Jadi untuk para kawanku semuanya, simak baik-baik tentang daftar ini. Jadi di sini nantinya ada daftar uang 100 rupiah yang bergambar perahu pinisi yang dihargai dengan harga 100 juta rupiah. Untuk para kawanku semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah bergabung di channel saya ini. Dan yang belum bergabung di channel saya ini, silahkan langsung bergabung dengan cara like dan subscribe-nya. Dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Sebelum saya lanjutkan para kawanku semuanya, kita berdoa dulu semoga kita semuanya diberi keselamatan, kesehatan, jasmani dan rohani lahir batin, serta dilimpahkan rezeki kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Uang kuno memang sekarang ini diburu para kolektor, para kawanku. Banyak di situs jual online, entah itu di Tokopedia, Lazada, Marketplace, atau Shopee, dan lain-lain. Itu bervariasi. Ada yang dijual murah dan ada yang dijual dengan harga yang luar biasa, yaitu dengan harga ratusan juta rupiah. Jadi untuk para kawanku semuanya, di channel saya ini saya hanya sekedar menginformasikan tentang uang-uang kuno dan harganya uang kuno, entah itu dari dalam negeri atau dari luar negeri. Jadi saya perjelas para kawanku, jadi memang di situs jual online banyak yang beredar dengan harga yang sangat luar biasa. Harga uang koin kuno dibanderol beraneka ragam. Jadi untuk para kawanku semuanya yang penasaran, disimak baik-baik. Ini adalah daftar harga uang 100 rupiah, uang kertas bergambar perahu pinisi atau perahu layar. Jadi di sini nantinya ada yang dibanderol dengan harga yang sangat luar biasa, yaitu dengan harga 100 juta rupiah. Jadi pasti para kawanku semuanya, para sahabatku semuanya pasti heran, apakah ada yang beli mas? Kok dihargai sampai segitu mahalnya? Dan jawabannya itu memang masih simpang siur. Karena di sini uang kuno banyak yang beredar dihargai dengan segitu. Ada yang beli atau tidak? Makanya itu belum ada jawabannya sampai sekarang. Jadi kita lihat daftar dari tadi sampai sekarang ini, kita bisa perhatikan daftar harga uang 100 rupiah kertas bergambar perahu pinisi atau perahu layar. Bisa diperhatikan para kawanku semuanya, ini adalah daftar terbaru para kawanku, daftar harga terbaru uang kertas 100 rupiah yang bergambar perahu pinisi atau perahu layar. Perhatikan baik-baik para kawanku, di sini dijual dengan harga yang sangat luar biasa, yaitu dengan harga 100 juta rupiah. Perhatikan di sebelah kanan para kawanku, dibanderol dengan harga 100 juta rupiah. Coba kita klik, keterangannya seperti apa? Uang 100 rupiah yang dibanderol dengan harga 100 juta ini, tahunnya 1992, bergambar perahu pinisi. Di sini keterangannya jelas, kondisi bekas, minimal pemesanan 1 buah, etalasi barang antik. Di sini keterangannya sangat lengkap para kawanku, bisa dicek di toko online ini.
Jadi memang uang kuno dihargai dengan harga yang sangat fantastis itu tergantung para penjual. Entah itu ada yang beli atau tidak, yang penting itu kita berusaha untuk menjual uang kuno di toko online. Oke, begitulah para kawanku semuanya. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sukses. Salam numismatik. Salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.